Pada film berjudul Captain Phillips yang diklaim berdasarkan kisah nyata, sebenarnya dalam kehidupan nyata, salah satu pria dari kru Richard Phillips menggugatnya setelah kejadian tersebut. Dia mengklaim bahwa Phillips sangat menyadari bahaya di perairan Somalia, tetapi tetap masuk ke perairan Somalia dan membahayakan mereka semua, karena dia ingin membawa kiriman ke pelabuhan lebih cepat, meskipun perusahaan pelayaran itu sendiri telah mengiriminya sebuah catatan yang menasihatinya untuk menghindari Laut Somalia. Dikutip dari phoebeatornis.com, sekitar setengah dari awak kapal, yang diwakili oleh Brian Beckham mengatakan, pahlawan yang sebenarnya adalah para pria dan wanita Angkatan Laut Amerika Serikat, yang menyelamatkan perusahaan pelayaran dari keputusan yang buruk, dan para awak kapal pemberani yang benar-benar melawan perompak begitu mereka naik ke kapal, meskipun para awak kapal saat itu tidak bersenjata ketika menghadapi perompak yang membawa senjata otomatis.